Wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqih. Sayyidina maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ih. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, a'azzakumullahu ajma'in, wa nakhussu bidzikri samahatu syekh Ibrahim, samahatu syekh Khalil Ibrahim al-Ubaidi hafizahullahu ta'ala, wa samahatu syekh Abdullah Mahmud al-Fikri hafizahullah, yang kita hormati ketua komite madrasah al-ustadz Muhammad Khairuddin MPD dan segenap pengurus komite dan jajaran koordinator kelas, yang kami hormati ketua yayasan sekaligus kepala madrasah Aliyah Tahfidz Al-Kaukab Al-Ustaz Al-Hajj Muhammad Sirajuddin MHum, para mudir semuanya, dewan asatidz ustazah, dan tentunya seluruh wali santri baik banin maupun banat yang alhamdulillah senantiasa istiqomah dan ajak untuk mengikuti majlis zikir, majlis ta'lim, majlis silaturrahim, sekaligus dalam kerangka memanfaatkan waktu diafah dan kunjungan kita menengok anak-anak kita di pesantren Tahfidz Al-Kaukab. Semoga kita semua yang hadir senantiasa dilimpahi karunia sehat wal afiah oleh Allah, diberikan panjang umur oleh Allah dalam taat, diberikan rahmah dan keberkahan, serta tentunya curahan nikmah dan istiqamah dari Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral hadirin, para jamaah sekalian, alhamdulillah barusan saja kita mengikuti sambutan yang tadi sudah sampaikan oleh ketua komite kita. Alhamdulillah, terima kasih atas apresiasi dan kepercayaan kepada pesantren Al-Kaukab, dan ini membuat kami semua semakin rasanya tertantang. Bukannya sekedar kami, malah berbahagia sebenarnya kalau mendapatkan pujian, tapi ini justru menjadi tantangan bagi kita semua, para keluarga besar Sivitas Al-Kaukab, untuk terus berupaya memberikan layanan kualitas pendidikan yang semakin baik dan semakin meningkat. Kita pun juga alhamdulillah barusan saja mendengarkan paparan dari mudir bidang pengembangan usaha pesantren Al-Ustadz Al-Hajj Dian Muhammad Anwar tentang sosialisasi pelaksanaan umroh dan haji yang dilakukan oleh travel sekaligus juga insyaallah KBIH yang melakukan kegiatannya di bawah naungan pembinaan dan pengawasan pesantren Tahfidz Al-Kaukab. Ustaz Dian Anwar ini memang sudah punya pengalaman panjang dan memang punya pengetahuan yang sangat memadai untuk melakukan pendampingan sekaligus juga manasik, baik manasik haji maupun umroh. Karenanya insya Allah mulai tahun ini sembari kita meniatkan diri dengan sebaik-baiknya, pesantren Tahfidz Al-Kaukab juga akan berkhidmah untuk membantu para muslimin muslimat yang punya azam, yang punya niat
melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh. Mungkin sudah banyak yang menabung ibadah hajinya. Betul? Betul apa tidak betul ini? Sudah seberapa banyak yang sudah menabung haji? Insya Allah semua sudah menabung. Bapak-bapak sudah pada menabung. Modalnya niat doang, Pak. Kalau niat doang ya panjang. Niat itu muqtarinan bifi'lihi. Kalau sudah kita niat, berarti harus dibarengi dengan pekerjaannya, dibarengi dengan perbuatannya. Itu yang Allah mudahkan, itu yang Allah berikan jalan, Bapak Ibu. Artinya kalau kita sudah benar-benar niat ibadah haji, barengin tuh dengan nabung. Tidak mungkin kita niat doang, bercita-cita, ngelamun, ngimpi. Boleh, tapi harus dibarengin. Ini rahasianya. Kalau sudah niat, tidak dibarengi dengan amalnya, tidak dibarengi dengan perbuatannya, Allah tentu menyesuaikan dengan kondisinya. Tapi kalau kita niat dan kemudian diwujudkan dengan perbuatan dan amalnya, insya Allah bersamaan dengan itu Allah akan buka, Allah akan permudah kita semua. Insya Allah yang punya niat dan dibarengi dengan amal, kita dan kami doakan semoga semuanya pada saatnya mendapatkan kesempatan menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umrah di tanah suci, di Makkah al-Mukarramah dan Madinah al-Munawwarah. Amin ya rabbal. Insyaallah yang aminnya benar-benar tahun depan sudah mendapatkan kesempatan. Yang aminnya setengah-setengah, insyaallah 5 tahun atau 10 tahun barulah kesempatan. Yang tidak amin saya enggak tahu, mungkin enggak akan ada kesempatannya. Amin ya rabbal. Konon doa kita kalau lebih dari 40 orang bareng-bareng, insyaallah niscaya Allah kabulkan. Nah. Hadirin jamaah sekalian, selanjutnya mari kita ikuti taklim, kajian dan belajar bersama-sama dalam kitab Bulughul Maram, masih dalam kitab atau Babul Adab. Namun sebelum kita taklim, mari kita biasa membaca terlebih dahulu doa dan zikir kita. Semoga Allah Ta'ala mencukupi, memudahkan seluruh hajat dan niat kita semua. Ini zikir dan doa yang selalu kita istiqomahkan. Saya berharap bukan saja di taklim saat-saat seperti ini, tapi seringlah dibaca dalam banyak kesempatan. Mohon dibuka, ada slide-nya. Nah, kita mulai dengan salawat dulu sebagai wasilah kita bermunajah kepada Allah melalui baginda Rasulullah. Dengan salawat dan pujian kita kepada Allah maupun kepada Rasulnya, insyaAllah hajat kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Semakin dipercepat dan dimudahkan Allah Ta'ala. Sudah pada siap ini Bapak Ibu? Yang sementara makan dihabisin dulu. Jangan sampai solawatan sambil molo-molo. Sudah? Baik. Ini mengawalinya dulu. Mari dibaca langsung bersama-sama. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a shani wa daraji, atfatan ya jiratal عالمي يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود والكرم. الله الكافي
ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله ونعم الكافي الحمد لله. Berikutnya hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallahu ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'mal nasir ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Amin amin ya rabbal alamin wa taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Allahumma amin. Jamaah sekalian, mari selanjutnya kita baca hadis masih dalam babul adab. Silakan mohon ditayangkan hadisnya untuk kajian kita pada kesempatan yang mulia dan berbahagia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang kedua dari babul adab. Lanjut selanjutnya. Iya, iya terus sampai artinya ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'anin Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu qala Sa'altu Rasulullah, mohon maaf salah ini ya. Saya bacanya sebelumnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi lagi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala ada nama Rasul disebutkan, sebaiknya kita membacakan salam ta'zim kepada Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Mohon izin Bapak Ibu semua, saya sengaja mengawali membaca dulu hadis supaya nanti kalau Bapak Ibu membaca hadisnya, bacaannya pun dibaca dengan benar. Jadi saya awali bacaan, kemudian sekarang kita masuk pada penerjemahannya kalimah per kalimah, kata per kata, supaya kita juga membiasakan belajar tentang mengartikan, menerjemahkan bahasa Arab termasuk hadis dari kata per kata. Dan baru itu nanti yang ketiga kita berikan penjelasannya, syarahnya hadis yang kita baca. وعن أبي هريرة dan diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Kita ingat nama Abi Hurairah adalah Abdurrahman bin Sakhr.
Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr, atau dilengkapnya Ad-Dausi, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi, yang lebih dikenal dengan nama Abu Hurairah atau Abi Hurairah. Supaya kalau ditanya nanti kalau ada cerdas cermat tingkat RT, siapa nama asli sahabat Abu Hurairah? Siapa Bu? Ibunya Tariq atau ibunya Zolan ini? Tahu tadi ya Bapak Ibu, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Beliau sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, lebih dari 4000 hadis beliau riwayatkan. Salah satunya hadis ini. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul sallallahu, semoga Allah memberikan tambahnya rahmat, wasallama, dan berikan tambahnya keselamatan bagi baginda Rasul, beliau bersabda. Ini isi sabdanya yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Mari kita mengambil banyak dari apa yang beliau ajarkan, apa yang beliau sampaikan dan syariatkan kepada kita semua. Saya masih mengawali dari terjemah kata per kata. Beliau katakan, ungduru, lihatlah wahai kamu sekalian. Kalau ungzur satu saja, tapi kalau ungzuru jamak namanya. Ungzuru wahai umatku, lihatlah, perhatikanlah, cermatilah. Kepada apa? Jadi fi'il, fi'ilnya itu melihat, memperhatikan. Fa'ilnya yang kemudian menjadi subjeknya adalah kita semua. Maf'ulnya ini jumlahnya ilaman, engkau lihat, kalian lihat, ilaman, kepada orang siapapun itu yang disifati di sini, huwa, yang orang itu, asfala itu lebih rendah, asfala itu lebih apa, lebih di bawah, lebih rendah, minkum, dibanding kamu sekalian, atau lebih kurang. Nah, ini Syekh Abdullah sudah mulai hebat bahasa Indonesianya, luar biasa, sampai saya diingatkan. Beliau tadi yang menerjemahkan, yang lebih rendah, lebih kurang, dan lebih di bawah kita. Kata Nabi, lihat itu orang yang ada di bawah kita. Wala tangzuru, bahkan ditegaskan oleh Rasul, dan janganlah kalian melihat, memperhatikan selalu, ilaman, kepada seseorang, huwa, yang orang itu, baik perempuan, laki, tua, muda, siapapun dia, fauqakum, yang berada di atas kamu sekalian. Tuh, ini prinsip yang diberikan Nabi. Sekali lagi, wala tangzuru, dan janganlah kalian melihat, ilaman, kepada seseorang, huwa, yang orang itu, fauqakum, di atas kamu sekalian. Jamaah sekalian, saya ingin garis bawahi di sini, ini urusannya pada persoalan-persoalan yang bersifat duniawi. Nah, nanti yang soal-soal ukhrawi ada hadisnya sendiri. Jadi dilarang melihat kepada lebih atas itu dalam hal-hal yang sifatnya materi, yang dalam hal sifatnya duniawi. Nanti ada penjelasannya. Kenapa Rasul memerintahkan itu? Kata beliau ini alasannya. Fahuwa, oleh karena hal yang demikian itu, maksudnya melihat orang di bawah kita dan tidak melihat orang di atas kita dalam hal-hal persoalan materi dan duniawi itu, kata Rasul hikmahnya, ajdaru, itu lebih tepat, itu lebih mendorong, itu lebih pas. Itu artinya, betul Syekh? Nah, kalau sudah Syekh Abdullah memberikan sahih walaikum,
Sahih. Nanti ada penjelasan dari dua syekh kalau ada ditanya jawab. Fahuwa ajdaru, lebih tepat, lebih pas, lebih memotivasi diri. Alla tazdaru dalam atau alla tazdaru pada sesuatu yang tidak meremehkan, tidak merendahkan, tidak mengecilkan ni'matallahi, anugerah kenikmatan Allah alaikum kepada kamu sekalian. Jadi ternyata kalau kita membiasakan diri selalu melihat orang yang di bawah kita dan tidak melihat orang yang di atas kita dalam hal-hal duniawi, kata Nabi, itu manfaatnya akan memotivasi rasa syukur kita kepada nikmat-nikmat Allah kepada diri kita. Dan tatkala kita membiasakan bersyukur kepada Allah, justru disitulah pintu-pintu kenikmatan, pintu-pintu anugerah, rahmat dan keberkahan terbuka lebar. Begitu sebaliknya, kalau semakin kita mengkufuri nikmat Allah, maka pintu-pintu keberkahan dan rizki itu pun semakin menyempit, bahkan bisa jadi semakin tertutup. Nah, ini jamaah sekalian, ini hadis muttafaqun alaih, disepakati oleh dua imam kita, yaitu Imam Syekh Khalil dan Imam Syekh Abdullah. Nah, ini kalau sudah diapit dua syekh ini, berarti ini syekhnya tadi di sini Syekh Imam Bukhari dan Syekh Imam Muslim. Sama dengan beliaunya. Ada enggak Imam Bukhari di sini namanya? Ada Bukhari enggak? Atau Imam Muslim? Saya Muslim. Ah iya, beliau Muslim. Jadi kalau riwayat Imam Muslim, ya semuanya Muslim. Tapi ini nama Muslim asli sebagai perawi hadis yang memang diakui tingkat kesahihannya paling tinggi. Namanya Muslim, bukan agamanya. Namanya yang Muslim, betul Syekh Khalil tadi, bukan agamanya. Udah pasti kalau nama Muslim, agamanya, apa ada orang namanya Muslim, agamanya kafir? Saya belum tahu. Atau orang namanya kafir, namanya Muslim, malah lebih enggak ada lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, ini dari belakang kedengar enggak nih? Bu. Ibu. Bu. Sehat ya? Nah, alhamdulillah. Yang penting jangan sampai dengan tidur ini. Aywa. Sah. Jadi nanti saya jelaskan apa yang disampaikan Syekh Khalil. Ini enaknya ngaji kalau dideketi dan ditasih sama dua syekh. Ditambahkan. Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mohon maaf, ini hadis meskipun ringkas, padat, tapi luar biasa maknanya dan dampaknya dalam kehidupan kita. Saya insya Allah mungkin nanti akan lebih memperbanyak porsi untuk tanya jawab. Saya hanya membaca satu hadis ini saja. Hadis ini oleh para ulama banyak disyarahi atau diberikan penjelasannya sebagai bagian daripada cara yang paling utama mensyukuri nikmat Allah dan cara yang paling efektif dalam hal meraih dan mendapati kebahagiaan. Nih kuncinya, kalau kita mau dapat ketenangan, kebahagiaan dan sekaligus pandai mensyukuri nikmat Allah, ini kuncinya, ini caranya. Yang biasa ngedumel, yang biasa ngeluh, yang biasa depresi, berarti belum bisa mengamalkan hadis ini. Yakin Bapak Ibu, kalau kita sudah bisa mengamalkan hadis ini, insya Allah hati kita diberikan ketenangan. Dan dari hati yang tenang akan memberikan kesehatan kepada fisik. Dan dengan hati dan fisik yang baik, maka insya Allah menjadi pintu terbukanya rizki dan rahmatnya Allah Ta'ala. Itu saling berkait, Bu. Saling berkait. Semakin kita sering ngeluh, semakin kita sering
gundah gulana, apa gundah gulana, semakin kita sering depresi, justru malah semakin jauh itu nikmat, justru semakin jauh itu rahmat dan anugerah Allah. Makanya jamaah sekalian, saya ingin nyatakan bahwa ini kunci daripada cara qanaah, kata para ulama yang ketiga. Selain syukur, memang syukur itu juga berkait dengan qanaah. Qanu', orang yang banyak menerima segala nikmat dan anugerah Allah. Dan ini memang jalannya untuk bersyukur. Orang yang kemudian bisa menerima anugerah Allah, maka kemudian akan datang syukur. Begitu sebaliknya, orang yang tidak menghargai anugerah Allah, bahkan menyepelekan kenikmatan Allah, itu bagian daripada kekufuran nikmat. Dan kalau kita kemudian wal'iyadzubillah sering mengkufuri nikmat Allah, tinggal nunggu saat kehancurannya saja. Makanya jamaah sekalian, ini pentingnya kita ngaji. Saya ingin katakan, di antara penjelasan hadis ini, Al-Imam Asy-Syafi'i menyatakan pentingnya kita istighna, merasa cukup, merasa telah terpenuhi daripada kebutuhan-kebutuhan kita. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, al-istighna huwal ghaniyyu wala bihi. Orang merasa cukup, merasa qanaah, itu berarti orang yang mampu meminimalisir sedemikian rupa kebutuhan-kebutuhannya. Ini mohon nanti ini saya jelasin sedikit-sedikit. Orang qanaah itu orang yang mampu mengatur sedemikian rupa, memperkecil sedemikian rupa angan-angan dan kebutuhan-kebutuhannya. Dus artinya sebaliknya, orang semakin dikejar untuk memenuhi kebutuhannya, maka akan semakin kecil syukurnya. Mohon maaf ini Bapak Ibu sekalian. Ini penjelasannya nanti berkait. Jadi sebenarnya orang yang bisa qanaah, orang yang bisa syukur, itu adalah orang yang bisa mengerim, orang yang bisa mengatur keinginan-keinginannya, kebutuhan-kebutuhannya, impian-impiannya sesuai dengan kemampuannya. Semakin kita besar angan-angan, semakin besar kebutuhan-kebutuhan, itu hakikatnya semakin mempersulit hidup kita, semakin mempersulit dan semakin membuat kita semakin disusahkan hidupnya. Maka Bapak Ibu, jangan banyak angan-angan, jangan banyak kemauan-kemauan, jangan banyak sesuatu yang kemudian menjadi impian-impian sementara itu di luar kemampuan. Ini kata kuncinya. Berarti kita enggak boleh dong usaha sungguh-sungguh, usaha yang serius. Berarti kita enggak boleh dong punya cita-cita yang tinggi, bukan itu maksudnya. Nih, makanya saya garis bawahi. Hal yang tinggi keinginan, kemauan dan kebutuhan itu para ulama tafsiri dalam kaitannya urusan dunia semata. Tuh. Karena kebutuhan orang yang bersifat duniawi, angan-angan orang yang bersifat duniawi, Bapak Ibu, itu tidak akan ada batasnya, tidak akan ada akhirnya. Memang itulah sifat manusia, itulah tabiat manusia sebagai ujian dari Allah Ta'ala. Maka kalau semakin angan-angan besar dalam hal-hal urusan duniawi, enggak akan ada habisnya, dan semakin menyusahkan diri kita sendiri. Nih Bu, Ibu dulu mohon maaf, mengawali hidup banyak yang tempat tinggalnya ngontrak, betul? Wajah-wajahnya kelihatan. Bapak-bapak sama, enggak ada bedanya kayaknya. Dulu ngontrak kita. Saya pun juga sama di Jakarta, ngawali dengan ngontrak. Pengen kita punya angan-angan punya rumah. Boleh?
Boleh, bahkan harus. Tapi, nah ini tapinya, angan-angan dan keinginan itu barengilah dengan niat untuk akhirat. Itu kata kuncinya. Ya Allah, saya kok masih ngontrak, ya Allah, saya ingin bekerja keras. Saya barengin dengan doa, ya Allah, supaya saya punya rumah, apalagi saya sudah beristri, sudah berkeluarga, supaya membahagiakan istri saya, kelak membahagiakan anak-anak saya. Rumah pun bisa dibuat untuk tempat ibadah lebih nyaman, dibuat untuk mengaji Al-Quran dengan lebih nyaman, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu Bapak Ibu kata kuncinya. Insya Allah, dengan niat semacam itu, Allah mulai buka tuh jalannya. Jangan kita punya niat, waduh, sudah menikah, sudah berkeluarga 5 tahun, kagak ada ini namanya rumah, masih ngontrak melulu. Gimana sih, kerja sudah gak karu-karuan, kapan kita punya rumah supaya kita seperti tetangga-tetangga tuh? Bahkan nanti rumah saya tingkat 2, biarin tetangga-tetangga kebanjiran, saya gak kebanjiran. Biarin saya longok dari atas, hui, si, hello. Cita-citanya dari awal sudah hanya untuk duniawi, hanya untuk riak, hanya untuk bermegah-megah. No way. Ini Allah yang kemudian tidak kehendaki. Contoh kecil saja dulu, mohon maaf. Pak, dulu masih pakai sepeda motor roda 2? Atau sampai sekarang ini? Jangan-jangan sampai sekarang. Dulu saya pun sama. Bahkan saya masih kerja di Kementerian Agama itu, 2 tahun saya pakai motor biasa, motor roda 2. Dan mungkin saya 4 tahun atau 5 tahun baru nyicil mobil. Itu pun mobil second yang sudah tua. Dan itu keinginan. Dan akhirnya alhamdulillah tercapai. Keinginan-keinginan itu Bapak Ibu, sampai sekarang mobil sudah ganti yang baik, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu tidak akan ada hentinya. Apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan. Coba mohon maaf nih, sekarang kita tanya, kita yang sudah punya rumah, masih ingin punya rumah lagi? Betul? Kita yang sudah punya mobil, dulu mobilnya hanya Avanza, sekarang sudah Pajero, sudah Fortune, masih punya ingin untuk Alphard? Pengin. Salahkah? Sebenarnya tidak salah keinginan. Yang salah itu mengorientasikan keinginan hanya sebatas duniawi. Maka kata Nabi, kalau orang melihatnya selalu ke atas dalam hal-hal duniawi, dia tidak akan bisa bersyukur. Maka kalau kita mau bersyukur dalam hal-hal duniawi, lihatlah yang ke bawah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Bapak Ibu, di saat kita punya rumah yang sudah lumayan megah, berapa banyak orang yang masih ngontrak hidupnya? Bahkan berapa banyak orang yang tiap bulan memikirin gimana bayar kontrakannya? Bahkan berapa banyak orang yang masih belum berkesempatan bahkan ngontrak sekalipun? Mereka-mereka yang hidup gelandangan di tengah-tengah jalan dan seterusnya. Kita yang sudah bermobil ria dengan mobilnya yang sudah cakep-cakep, berapa banyak orang yang sampai saat ini hanya bisa motoran saja? Bahkan berapa banyak orang yang belum berkesempatan beli motor? Itu semua menjadi perhatian dan tafakkur kita, betapa Allah Ta'ala memberikan anugerah yang lebih untuk kita, supaya apa? Anugerah dan kenikmatan itu diorientasikan kepada akhirah. Hadirin jamaah sekalian, yang terakhir saya ingin menutup hadis ini dengan ayat Al-Quran yang sangat relevan, sangat cocok dengan pemahaman hadis ini. Ayat Al-Quran mungkin kalau mau dicari di apa namanya, di search untuk ditampilkan boleh, surah Al-Qasas ayat 77. Silakan mungkin kalau mau dicari, surah Al-Qasas ayat 77. Ini Bapak Ibu sekaligus menjadi panduan kita menyikapi kehidupan dunia, meletakkan kehidupan dunia itu seperti apa, sekaligus bagian dari pengertian tugas kita baik sebagai ibadullah maupun sebagai khalifatullah. Boleh ditayangkan surah Al-Qasas ayat 77. Soalnya saya juga enggak bawa mushafnya, tapi saya insyaallah hafal.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ngapa Allahnya kok nanggung banget ini? Keenakan suaranya apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض Innallaha la yuhibbul mufsidin. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sadaqallahul azim. Mari Bapak Ibu kita cermati ini konsep Al-Qur'an. Dan siapa mempraktekkan, insya Allah dijamin oleh Allah sukses hidupnya. Dijamin oleh Allah dia mampu menjadi khalifah Allah yang benar-benar berhasil. Empat hal yang coba kita benar-benar praktekkan. Yang pertama kata Allah, memandu kehidupan kita, mengisi kegiatan dan aktivitas tugas-tugas kita adalah wabtaghi fima atakallahu darul akhirah, yang artinya wabtagi dan carilah dan usahakanlah engkau kalian wahai umat Rasulullah, wahai kita-kita ini, fima pada sesuatu hal apapun atakallahu yang Allah telah berikan kepadamu. Atakal ad-daral akhirah, hal-hal yang menjadikan kesiapan kita mendapati kebahagiaan dan keselamatan di rumah akhirat. Ini pertama yang diperintahkan oleh Allah. Coba hidupmu itu selalulah berupaya untuk menjadikan kebahagiaan dan keselamatan kelak pada kehidupan akhirat. Ini yang utama. Kenapa? Karena kehidupan akhirat itulah orientasi yang sesungguhnya. Orientasi kehidupan yang kekal dan abadi. Jadi nampaknya jamaah sekalian, ini yang diperintahkan oleh Allah yang pertama. Kalian pokoknya apapun itu diorientasikan untuk akhirat, ditujukan untuk akhirat. Banyak hal-hal yang sifatnya duniawi, yang sifatnya materi, tapi kalau kemudian kita jadikan niat kita, kita olah tujuan kita menjadi hal-hal yang bersifat akhirat, berubah tuh menjadi akhirat. Tadi Ustaz Anwar sudah menyebutkan innama likulli imrin ma nawa. Sungguhnya bagi seseorang itu apa yang diniatkannya. Maka ini yang harus kita lakukan. Apa saja, Bu? Mulai dari kerja kita, mulai dari hubungan suami istri kita, membina, mendidik anak-anak kita, jadikan sebagai sebuah orientasi ke akhirat. Yang kedua kata Allah Azza wa Jalla, firman Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi ingat, wala tansa, dan jangan kau lupakan nasibaka, tentang nasibmu, tentang bagianmu fid dunya, di dalam kehidupan dunia ini. Artinya, artinya di sini anak, apa Bapak Ibu sekalian, biasa ngajar anak-anak, maksudnya mohon maaf. Bahwa urusan-urusan dunia itu tentu menjadi sesuatu yang harus diperhatikan. Tapi hampir semua tafsir, termasuk tafsir Ibnu Katsir yang saya sudah baca sebelum saya ngaji ini, maksudnya tidak melupakan urusan duniawi itu, urusan-urusan duniawi hendaknya sama diarahkan kepada akhirat. Ternyata itu katakunya. Jadi amal duniawi itu
boleh dan harus kita perhatikan, tapi juga pada saat yang sama agar itu tetap diarahkan kepada kehidupan ukhrawi kita. Nanti saya ingin berikan apa namanya closing statementnya. Lalu yang ketiga ini yang perlu kita pedomani. Wala tansa nasibaka min wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ini praktekkan Bapak Ibu. Pasti manjur, pasti dijamin. Dan saya mohon maaf, memang sudah melakukan hal semacam ini untuk kemudian benar-benar mempraktekkan apa yang menjadi panduan Allah. Semakin itu menjadi keberhasilan dan kesuksesan. Ini di antara nomor tiga ini. Wa ahsin, dan berbuatlah baik kamu kepada siapapun. Tidak ada di sini maf'ulnya, tidak ada obyeknya. Kepada umat manusia siapapun, mau agama apapun, mau suku apapun, mau dari manapun, tidak ada batasnya. Jadi kalau kita mau berbuat baik, konsepnya Al-Quran, enggak usah ditanya, kamu muslim enggak sih? Kamu fakir apa enggak sih? Kamu miskin enggak sih? Enggak ada itu, enggak ada. Berbuat baik, bismillah, karena Allah. Sudah itu. Mau dia muslim, mau tidak, mau orang baik, mau tidak. Itu sepanjang kita niatkan yang baik, kecuali mohon maaf, kita tahu betul ini orang jahat, ya enggak usah. Maksud saya enggak usah ditanya dulu, kamu ini orang yang biasa jadi preman apa enggak? Mau ngasih duit pakai ditanya kayak begitu, enggak ada cerita. Perintah Allah wa ahsin, berbuat baiklah, berbuat bajiklah kepada siapapun. Bahkan ditegaskan sama Allah, kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah berbuat baik kepada dirimu. Berapa dan betapa tidak sayangnya Allah kepada kita. Coba bayangkan berapa banyak anugerah syukurnya kita kepada Allah. Baru kalau kita misalnya mohon maaf diberikan nikmat oksigen ini aja, nafas, kalau dicabut aja sama Allah 3 menit saja, coba apa yang jadi Bu? 3 menit oksigen kita ditahan sama Allah, kira-kira apa? Tewar apa tewang? Sudah dead, enggak ada kehidupan. Itu baru soal kenikmatan nafas, belum kenikmatan-kenikmatan yang lain. Kalaulah kita tidak bisa berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepada diri kita, minimal kita sudah berupaya sedemikian rupa. Dan ibu bapak sekalian, mohon maaf, tidak ada sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan kecuali dia akan kembali kepada si empunya sendiri, si pelakunya sendiri. Itu sudah rumusnya begitu. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Dan adakah kebaikan itu tidak terbalas dengan kebaikan, kata Allah. Sebuah pertanyaan yang impossible, yang tidak akan mungkin terjadi. Meskipun sebaliknya bisa jadi Bu, keburukan akan berakibat kepada keburukan yang sama. Tapi ayatnya tidak diteruskan oleh Allah untungnya. Tapi ya logikanya, mafhum mukhalafahnya bisa diambil kayak begitu. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Yang keempat, tolong. Ini udah rumusnya. Coba kita yang keempat terakhir. Wala tabghil fasada fil ardh. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Kuncinya yang keempat. Wala tabghil fasad. Janganlah kalian berlaku dan membuat kerusakan. Kerusakan apapun. Kerusakan kepada diri kita, kerusakan kepada diri orang lain, kerusakan kepada lingkungan kita. Ini umat Islam harus jelas. Inilah yang kemudian menjadi moto dan budaya di Al-Kaukab itu. Merawat lingkungan, merawat penghijauan, menanam pohon, perintah hadis itu. Bahkan besok kiamat sekalipun kita masih diminta untuk menanam pohon oleh Rasulullah. Artinya kebaikan itu tidak ada akhirnya. Kebaikan itu tidak ada batasnya. Begitu sebaliknya, jangan kau lakukan kerusakan apapun di muka bumi ini. Dan itulah tugas utama Khalifatullah fil ard. Merusak apapun. Jelas konsep Al-Quran, la tazlimuna
wala tuzlamun. Janganlah kita berbuat zalim kepada diri kita, dan tidak boleh pula berbuat zalim kepada yang lain. Zalim itu bagian atau sesuatu yang sifatnya kerusakan. Fasad, kerusakan itu bagian daripada kezaliman. Karenanya itu Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengakhiri empat hal ini. Kalau kita mau jadikan hidup kita mengikuti panduan Allah, dan di situ ada keberkahan, ada rahmah, kesuksesan kita di dunia pasti di akhiratnya. Yang pertama apa tadi Ibu? Lupa. Langsung hilang. Yang pertama adalah carilah kehidupan akhirat menjadi orientasi utama. Yang kedua, tentu tidak melupakan sisi-sisi duniawi kita dan tetap mengorientasinya kepada akhirat. Yang ketiga, berbuatlah baik kepada siapapun sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada diri kita. Yang keempat, janganlah kita melakukan kerusakan di bumi Allah Ta'ala ini. Semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Tentu manusia kadang-kadang punya keterbatasannya, tapi kalau sudah kita niatkan, insya Allah Allah bimbing. Yang penting itu sudah berniat baik dulu. Maka Bapak Ibu sekalian, sering orang menyatakan, saya ingin akhiri, orang sering menyatakan, ngapain sih kehidupan dunia di, apa namanya, menumpuk harta, mohon maaf, menumpuk harta kekayaan, toh harta kekayaan tidak bisa dibawa ke akhirat. Sebenarnya pernyataan ini mungkin sekilas benar, tapi hakikatnya salah menurut saya. Silahkan Bapak Ibu menumpuk harta kekayaan, menjadi orang kaya silahkan, menjadi orang sukses silahkan. Tapi kekayaan kita, harta kita yang kita tumpuk, satu saat kita arahkan dan kita pindah kepada akhirat. Itu harta kekayaan bisa dibawa ke akhirat, bisa banyak jalan. Amal jariah. Itulah harta yang kemudian mengalir terus di kuburan dan di akhirat kita. Termasuk waladun solih, memondokkan anak-anak kita di pesantren menjadi anak-anak soleh dengan harta kekayaan kita. Maka saya ingin menegaskan, jangan menghitung-hitung soal kita memondokkan anak. Ini kadang-kadang masih kebangetan guru-guru kita. Mohon maaf ini, saya kadang-kadang harus berbicara ini. Jangan sampai ada yang biasa nunda-nunda syariah. Saya ini menyatakan itu kebaikan. Benar Bu, semakin kita sering menunda, itu rizkinya semakin ditunda. Itu betul. Tapi sekuat tenaga kita, kalau enggak mampu nyicil dulu, insya Allah dengan itu malah justru pintunya dibuka. Waladun salih, sadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'ubih. Ilmu kita belajar dari rumah, ngeluarin bensin, bawa mobil. Itulah harta-harta yang abadi yang kita pindah ke akhirat. Saat kita membantu masjid, tadi Ustaz Khairuddin sudah dengar aja, pesantren sedang melakukan perluasan lahan, alhamdulillah. Kita ditawari enggak tanggung-tanggung Bapak Ibu. Di sebelah kita ini masih tanah luas, pesantren ditawarin 1,6 hektar, 16.000. Alhamdulillah saya punya duit banyak. Alhamdulillah. Sudah saya cicil dulu. Nanti melunasinya minta sama Allah melalui minta para wali santri. Duh, kok minta wali santri? Mau apa mau ini? Yang mau memindahkan hartanya boleh, yang enggak mau memindahkan silakan. Toh besok hartanya juga enggak dibawa, yang enggak dipindahkan. Kalau mau memindahkan hartanya besok, saya kasih kesempatan untuk melakukan wakaf bersama-sama. Nanti pada saatnya ada, insyaallah. Bapak Ibu, jadi inilah sesungguhnya apa yang diberikan panduan Allah kepada kita semua. Semoga menjadi manfaat dan ilmu yang mengantarkan amal yang salih dan salihah fid dini wad dunya wal akhirah. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Silakan dilanjut dengan kalau ada pertanyaan dan jawab. Ini kok pas sekali zuhur ini. Silakan mungkin dua, enggak apa-apa zuhur sedikit dikurangin. Satu dari bapak-bapak ibu, pertanyaan boleh kepada Syekh Khalil atau Syekh Abdullah nanti yang menjawab. Faddalu. Izin Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup semuanya? Baik. Baik, kalau sudah memang sudah ketepatan waktu zuhur.